Terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan mereview Hurricane versi PUTW terbaru dan di sini saya akan main di Liga Divisi. Oke, ini kita klaim dulu habis reset season ya. Jadi yang divisi 1 itu turun ke divisi 3 dan yang divisi 2 itu turun di ke divisi 4 dan seterusnya ya. Oke, kita cari lawan. Wuh, divisi 5 ini berarti dia sebelumnya divisi 3 ya. Oke, ini dia Hurricane versi PUTW terbaru dengan gaya main penyerang bayangan. Dan di sini saya akan berikan sedikit tips gimana cara memainkan striker penyerang bayangan. Oke, sekarang kita lihat squad lawan dulu. Wuh, formasi 4-2-1-3, lumayan ngeri squadnya ya. Oke, sekarang kita akan lihat seberapa GG kekuatan Hurricane versi PUTW terbaru dengan rating 98. Oke, di sini saya sambil main dan bagikan kepada kalian gimana cara saya memainkan Hurricane ini, karena menurut saya Hurricane ini striker yang lumayan unik karena gaya main dia itu penyerang bayangan mirip Haji Benzema terus Leo Messi yang gratisan itu. Menurut saya penyerang bayangan ini agak sulit dimainkan ya, karena posisinya itu agak mundur anjir. Oke, sekarang kita lanjut. Ciesa, cok, baru belum kelar ngomong anjir udah kebobolan. Ih, diselebrasi pula. Oke, gak apa-apa, langsung kita balas ya guys ya. Teori comeback is real. Oke, Hurricane, yuk yuk yuk, bisa yuk. Tompan ke Messi, Casemiro, langsung pan ke Hurricane, sip. Yuk. Oke, Kevin De Bruyne, nice. Di Maria, sip, masuk. Alah, kepotong cok. Oke, kalem-kalem, dapat. Aduh cok, oke lah dapat. Nice, Hurricane, langsung stunning shoot. Basoka, gigi. Tendangan Basoka, Hurricane, langsung kita balas selebrasi. Nice, nice, nice. Dan keunggulan si Hurricane ini ada di tendangannya ya. Tendangannya keras, bet keras anjir. Apalagi kesadaran menyerangnya itu kalau nggak salah 93 sama penyelesaian 93. Cuman kalau sundulan itu nggak terlalu, ya lumayan sih, 80 berapa gitu. Jadi Hurricane ini Lewandowski versi penyerang bayangan ya. Statistiknya mirip-mirip sih. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Yuk, awas dapet. Hampir cok. Ih, aduh, stunning shoot ini cok. Untung cok, tendangan biasa anjir. Itu kalau di stunning shoot fix goal ya. Kurnia Mega gol, langsung pelangap longgo anjir. Oke, Kurnia Mega, kita umpan ke Ruben Dias, sip sip. Yuk, kita coba bangun serangan lagi. Oke, Arnold, kalem, kita coba dribble dribble, nice. Oke, Messi, Messi, nice, umpan Hurricane. Oke, alah, cok, Upamecano nih anjir lah. Oke, apa sih? Oke, Iniesta, ya Iniesta apa Ciesa? Oh, Ciesa anjir, buta map cok. Oke, jadi ini Ciesa ini ngeri cok, tadi di placing place. Nice, hampir cok, itu Zeko anjir. Untung gak di crossing gak itu, kalau di crossing harusnya gol cok. Oke, Messi, Messi, nice. Oke, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi. Oke, Angkara Messi, Angkara Hurricane, dar. GG, nice. Gila cok, finishingnya GG anjir, langsung dibalas dengan cepat cok. 2-1. Donnarumma langsung pelangap lu anjir. Oke, nice, 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 nice. Oke, sekarang skor 2-1. Awas, awas, ini bahaya cok, meta kick off anjir. Bukan ya, sumpah back gua ngelawak, gak mungkin gol dong. Ih, anjim, Zeko cok. Kenapa ya, gua sering banget lo kena meta kick off anjir. Langsung instant gol cok, baru cok, bisa lolos gitu anjir. Back gua auto plonga-plongo cok. Oke, gak apa-apa, kita coba comeback lagi. Nah ini, ngeri. Oke, untung gak diumpan, langsung terobos ya. Sering banget anjir diterobos gitu langsung lolos loh, dibiarin sama back gua cok. Waduh, Neymar rosas langsung, nah sip. Oke, ih, hampir cok, ngelawak. Ngeri, 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 deg-degan anjir. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah ini corner kick ini lumayan berbahaya, langsung di crossing sundul itu bang bang. Buang cok. Ih anjir, bekam bekam. Oke, kita umpan ke depan ya. Koploy, dapat. Aduh. Oke, awas, awas, awas. Kalem, kalem. Nice. Yuk, langsung counter. Oke, Messi. Ih, hampir, cok. Kok ngelawak semua, anjir. Oke, kalem, kalem. Hurricane. Nah, langsung pan ke atas. Sip. Nah, jadi itu cara main penyerang bayangan ya, guys. Jadi, bentar, bentar. Kita coba crossing dulu. Langsung sundul. GG. Nah, jadi penyerang bayangan ini memang pergerakannya agak mundur ya. Dia striker yang membantu pola penyerangan juga. Misalnya kayak tadi kan saat counter attack itu dia agak langsung lari ke depan tapi agak mundur untuk menerima bola sehingga back lawan terpancing untuk merebut bola dan kita bisa langsung teroboskan ke sayap. Oke, tadi sebenarnya Di Maria itu bisa main placing setelah dapat umpan dari Hurricane, cuman karena sekarang kita review Hurricane jadi kita umpankan lagi ke Hurricane tadi sehingga Hurricane yang mencetak gol. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jadi pergerakan penyerang bayangan ini mirip-mirip false nine lah ya. Oke, langsung kita crossing sundul. Waduh cok, agak sulit emang cok main sundul-sundulan menggunakan Hurricane ya. Ya bisa sih, cuman lebih bagus pakai Giroud atau enggak Zeko ya.
atau pemain standar yang udah saya review kemarin tuh. Itu GG juga anjir. Onacu ya, selebrasinya salto-salto anjir. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sip, masuk. Nah, itu dia guys ya. Aduh, dapat enggak? Alah. Oke, enggak apa-apa. Yang penting cara mainnya seperti itu ya. Jadi kita mengandalkan pemain sayap yang menusuk, baru nanti diumpan lagi ke striker atau enggak langsung placing dari sayap, oke? Sekarang kita lanjut ke babak kedua. Ini skor 3-2, GG anjir, baru menit berapa ini udah 5 gol anjir total ya. Harry Kane mencetak hat-trick dengan cepat cok di babak pertama, oke? Sekarang kita lanjut lagi, rebut-rebut, nice. Oke, dapat. Aduh cok, nice. Ih, malah dibiarin anjing. Bang Kevin ini kenapa ya? Oke, Bastoni langsung pan ke Nuno Mendes. Barella, waduh ngeri cok. Ih, lolos gak? Dapat, sip. Hampir cok, itu kalau lolos di crossing-crossing gimang, yakin gua. Oke, yuk, dapat. Langsung umpan ke depan, dapat Messi. Sip, yuk Casemiro umpan ke Harry Kane. Nice, masuk. Kelas. Alah, kalah itu cok. Gak dapet anjir itu, kalau dapet anjir GG cok, tinggal di placing-placing anjir. Kalau enggak kita umpan ke Harry Kane lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Awas, sip. Yuk, kita umpan tiki-taka. Aduh cok. Oke, nice, masih dapat bolanya. Kalem, jangan terlalu buru-buru ya. Oke, Di Maria umpan ke Kevin, Bang Kevin. Langsung umpan ke Harry Kane, nice, masuk. Kelas, ori. Yuk, maju Harry Kane. Kita coba crossing-crossing gimang ya. Oke, langsung set, sundul. Aduh, cok, suram cok, sundulannya cok. Nah, kalau kalian lihat tadi kan saat counter attack dia membantu pola penyerangan dan malah Messi-nya yang maju ke depan, bukan Harry Kane. Jadi memang pergerakan penyerang bayangan ini agak mundur ya, malah mundur banget anjir, cuman gak semundur playmaker ya. Jadi kalau kalian yang lebih suka tipe striker yang maju langsung terobos, umpan terobos itu lebih baik pakai pemburu gol sih, atau enggak pencetak pintar ya, itu masih oke lah. Oke, sekarang kita lanjut lagi, dan juga penyerang bayangan ini biasanya speednya agak kurang ya, makanya kalau untuk meta speed-speed gimang itu kurang anjir. Oke, kita lanjut lah, kan Harry Kane agak mundur kan. Baru yang lain, pemain lain yang maju. Tapi sayang sekali masih direbut cok, itu kalau bisa lolos diterobos ke Di Maria, auto goal anjir, tinggal di placing-placing ya. Gak tahu kenapa Bang Kevin ini belakangan ini pengo ya anjir mainnya cok. Sumpah loh. Oke, kita lanjut lagi. Awas, aduh cok, mau gua kocek, keburu direbut anjir. Oke, kalem-kalem, Zeko langsung pan ke Neymar, nice. Oke, kalem-kalem, aduh, kok gitu umpannya bor. Oke, awas, hampir bor, gila. Tuh kalau lolos auto goal anjir. Oke, kalem-kalem langsung counter attack Messi. Sip, dapat. Alah. Salah cuy aturan, gua umpan ke Harry Kane dulu ya. Oke, gak apa-apa, kita lanjut lagi. Nuno Mendes langsung terobos ke Zeko. Awas gak mungkin gol. Nice, GG. Untung masih bisa ditepis sama Kurnia Mega anjir. Oke, sekarang saya telah melakukan pergantian pemain. Semoga setelah ini kita bisa mencetak gol lagi ya. Ini menit 81 masih bisa lah ya. Oke, yuk, Kurnia Mega langsung kita umpan ke depan. Harry Kane dapat. Sip, yuk, dapat. Ih, anjir kok gitu, cok. Waduh, ini ngeri crossing. Untung lawak, cok, Arnold-nya ya. Itu kalau lolos di crossing anjir. Oke, kita coba bangun serangan lagi. Yuk, David Beckham umpan ke Arnold, langsung kita umpan lintas samudra membelah lautan. Sip. Oke, Harry Kane, yalah, umpan Mekano dari tadi loh. Bang, dapat. Sip, yuk Harry Kane. Oke, Kevin De Bruyne langsung umpan ke Robertson. Nice. Oke, aduh cok, anjir sumpah Upamecano. Bangke tuh, back apa sih cok? Itu versi apa sih anjir? Versi standar, GG ya. Oke, Koeman, wih, anjim. Gak mungkin gol dong. Awas, rebut, buang. Oke, kalem. Nice. Oke, kita lihat siapakah man of the match. Apakah Harry Kane? Kita lihat ya, hat-trick masa gak man of the match cok. Oke, kita lihat. Nice, 8,5 anjir. GG Harry Kane, cok.